Ditemui di rumahnya di Sleman, Yogyakarta, calon presiden pemilu 2024, Ganjar Pranowo menegaskan tidak akan menjadi bagian dari pemerintah mendatang, termasuk jika ada tawaran menjadi menteri. Selain itu, jika mencermati berbagai pernyataan yang dikeluarkan Megawati Soekarnoputri, Ganjar menyebut PDIP kemungkinan akan memilih di luar pemerintahan. Jadi kalau ada tawaran menteri, wah itu sudah saja berkali-kali. Biar bedakan antara sikap politik dengan penghormatan kepada pemenang. Saya menghormati pemenang, tapi sikap politik saya lebih baik kami di luar. Kalau tadi mungkin dari PDIP sendiri juga mungkin akan seperti oposisi ya? Belum memutuskan ya, tapi saya kira kalau lihat statement-statementnya Bu Mega rasanya iya. Di luar pemerintahan, kan kita tidak kenal oposisi. Nah itu saya kira yang penting, biar kemudian tidak semuanya apa itu sesuatu yang kerucut, semuanya ikut-ikut begitu, tapi ada juga yang bisa melakukan kontrol dengan baik. Menurut Ganjar, berada di luar pemerintahan, harapannya ada yang bisa melakukan checks and balance. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta.